Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Nasi Kemdi Update. Video viral siswa SMA dan siswa berjilbab minta Habib Rizik bebaskan. Dalam video itu, ada puluhan siswa SMA membela Habib Rizik Sihab yang saat ini menjadi terdakwa kasus kerumunan Petamburan dan RS Umi Bogor. Video itu viral usai dibagikan netizen pengguna Twitter. Dalam video itu, tampak puluhan siswa tersebut berbaris berkumpul. Sementara di depan mereka terlihat satu orang pria berbaju hitam, pria itu pun kemudian mengutarakan pembelaannya terhadap Habib Rizik Sihab. Ia dan puluhan siswa tersebut meminta kepada rezim agar segera membebaskan ex-imam besar FPI itu. Kami para pemuda dan siswa-siswi SMA Ulakan Tafakis meminta kepada rezim bebaskan imam besar kami Habib Rizik Sihab. Bebaskan imam besar kami, Habib Rizik Sihab. Takbir! Allah!